dua pelaku pencurian satu unit televisi babak belur dihajar oleh Mase, bro. Untung aja tim Raja Wali dari Polres Metro Jakarta Timur dan Sat Brimob Resimen 2 Mabes Polri berhasil mengamankan pelakunya. Gue ingetin nih, untuk seluruh warga, jangan lo main hakim sendiri. Mendingan lo serahin ke polisi. Beginilah situasi ketika tim Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur dan Korps Brimob Resimen 2 Polri mengamankan tersangka pelaku pencurian televisi di sebuah pos penjagaan garasi truk di wilayah Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sebelumnya kedua pelaku tersebut telah ditangkap dan diamuk hingga babak belur oleh warga yang geram atas adanya tindakan pencurian tersebut. Ini TV-nya, Bang. Ambil apaan? Mau ambil besi, Pak, tapi nggak jadi. Oh, kejadian di sini udah sering terjadi, ulang-ulang, Pak. Udah berapa kali ngambil di sini? Tujuh. Hah? Udah berapa kali? Udah pilih tempat? Oh, ya udah masuk. Bilangin dulu. Tapi yang kata TV-nya yang nggak kasih, Pak. Apa yang di sini? Siap-siap, Bang, apa yang diambil? Ini TV-nya, Bang. Udah dikeluarin. Petugas yang datang ke lokasi bergegas mengamankan kedua pria tersebut agar tidak kembali dihajar massa. Kedua pria tersebut mencuri lantaran sudah tidak ada pekerjaan yang dapat mereka kerjakan untuk menghasilkan uang di masa sulit seperti saat ini. Yang bikin laporan siapa, Pak, ke Polres, Pak? Soalnya kan ini kan udah masuk mencuri. Yang jaga aja siap-siap. Dan kita bawa penjaganya, Pak, ya. Oke, siap. Oke, siap. Oke, Pak. Kayaknya dulu. Enggak, lo masih bujang kan? Iya. Lo lah tuh dulu. Lo lah pakai itu baju lo. Kamu ngambilnya di mana? Di mana? Di dalam. Mas, sekarang ikut ya ke kantor ya. Buka-bukaan daripada ada om itu berkopi saya di atas sana. Iya, aku buka-bukaan, berapa orang pasti ada di belakangmu. Buka-bukaan cepat, buka-bukaan. Woi, sebelum saya marah cepat buka-bukaan. Berapa orang? Cepat, saya mau tanya berapa orang. Cepat, berapa orang? Motornya mana? Enggak, biar kita enak, biar kita nanti naik mikro di kantor enggak banyak tanya. Jujur ya, Pak. Kalau saya memang 2 atau 3 kali saya jujur, Pak, daripada sakit saya dipukulin sama abang-abang itu. Ya enggak apa-apa. Berapa kali itu? Berapa orang? Berapa kali? Satu. Umur kau berapa? 28, Pak. Jalan kau berapa? Eh? Kamu sebelumnya kerja apa? Kuda diplomat, kudanya dibawain Jawa. Terus kamu sebelumnya kerja apa kau? Kuda juga? Kan dulu kan ada kuda diplomat. Itu seorang kamu? Seorang mana? Ada yang hitam, Pak. Ini baju kan? Iya, Pak. Kau pegang. Jangan kau pakai. Dari hasil penyelidikan, pelaku mengaku baru kali ini melakukan aksinya. Ada lagi mana? Buruan. Kamu yang belakang sakit lagi. Ah, itu bisa itu.
guna penyelidikan. Kedua pelaku beserta barang bukti kejahatannya diamankan ke Mapolres Metro Jakarta Timur. Mereka dikenai pasal 363 KUHP, ancamannya 7 tahun kurungan penjara. Waktu sekali ya di depan Pondok Indah Mall udah larut malam waktu itu ada pemegalan ya pas biarku di mau diambil cuma ini aku langsung lolos park lagi lampu merah terus tiba-tiba ada yang ada di belakang aku kira temanku atau apa ngerjain gitu kan tiba-tiba mau diambil spionnya untung kan dalam tujuh terus itu langsung jalan nggak berhasil. Jangan kemana-mana, karena masih ada aksi yang seru-seru, bro. Dari aksi penangkapan pelaku kejahatan dan polisi terpaksa memberikan tindakan tegas terukur. Lo tetap di Jatan. Essentialist.